Akreditas A+ ke SMP Negeri Hiji Sindang Barang Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur kudu ditatanyakeun pangnakitu eta punten anu dipasrahkeun ku tim asesor ti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat teluyu kana kayaan sekolah kaasup manajemenna. Kukituna patali jeung eta akreditasi PLT Bupati Cianjur Herman Suherman bakal ngevaluasi eta status sakolaan. Nyekos kitu kayaan wangunan SMP Negeri Hiji Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur anu nyangking akreditasi A+ ti pihak pamarentah Provinsi Jawa Barat sababaraha waktu katompernakeun. Kayaan wangunanana kawilang pikaluangeun. Pangnakitu bagian hateup eta sakolaan barolong pantos sababaraha rohang kelas jeung jandela kelas nage matak pikaluangeun. Sokomo bangku di eta sakola ge geus henteu merenah pikeun digunakeun. Antukna eta kayaan sakola teh matak pikaluangeun. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman netelakeun pihakna ngarasa prihatin nitenan kayaan eta sakolaan. Pihakna bakal satekah pola ngajukeun rarancang ngomean eta sakola. Patali jeung predikat akreditasi A+ anu ditampa ku pihak sakola, PLT Bupati Cianjur bakal nyorang evaluasi. Ya, saya prihatin ya. Tentunya dengan kunjungan saya ke sini, SMP Negeri 1 Sindang Barang harus lebih baik lagi. Karena juga harus diisi sehingga anak-anak didik belajar di sini lebih nyaman, tenang. Insya Allah kami dari pemerintah daerah akan menyupport perbaikan-perbaikan SMP Negeri 1 Sindang Barang. Sejoroning itu penten akreditasi A+ anu dicangking ku eta SMP Negeri Hiji Sindang Barang teh kungsi diprotes ku kolot siswa. Pangnak itu eta penten teh henteu luyuh kana kayaan sakola anana. Kukituna predikat anu dipasrahkeun ku pamarentah ngaliwatan Dinas Pendidikan Jawa Barat turta Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur ditatanyakeun. Heri Setiawan, Bandung TV.